Sini kita akan main Candy Python. Ini kita akan main Bobo Galaxy 2 atau Bobo Sorry. Ini bukan karena apa nih? Ini tadi aku ambil. Well, maaf ya. Ayo kita main. Bobo Galaxy 2. Kalian sudah nonton belum? Kalau belum, sini biar aku bawakan. Nah, ini kita nonton dari episode 4 dulu. Biar aku bawakan. Oke, bukain aja. Oke. Bunganya mulai dari 0% loh. Daftar sekarang. Paket Jitu bikin semua jadi mudah. Kunjungi Wattpad Online Store dan dapat dunia. Ayo, kita nonton. Selepas benih ini tumbuh menjadi pokok kuat yang besar dan sehat, ia akan hasilkan sebiji buah.
yang boleh mengeluarkan kuasa terpendam. Buahnya ke yang akan bantu saya dapatkan kuasa elemental tahap 3? Ya, tetapi kamu kena bersabar. Pokok kuat ini hanya berbuah sekali dalam hayatnya. Oh, berapa lama saya kena tunggu untuk benih kuat ini tumbuh dan berbuah, Tuan Guru? Oh, tak lama. Sekitar 1,000 tahun saja. Apa? 1,000 tahun? Buah dari pokok kuat ini boleh mengeluarkan kuasa terpendam. Tapi 1,000 tahun baru berbuah. Kuasa terpendam? Alah, makan je lah benda itu. Wih, kau ini kacang ke? Markas ini memiliki beberapa power sfera. Ada tidak power sfera yang boleh bantu cepatkan penumbuhan benih kuat ini? Dek, mana ada power sfera yang ada kuasa macam itu? Setahu aku, tak ada. Tapi, ada satu lagi power sfera yang mungkin boleh bantu kita. Hai, Tapoy. Hai. Apa? Kabar? Bagaimana? Aku boleh bantu korang. Ya, benar kau nak tanya Tapoy. Ini kan lembab proses data. Alah, data Tapoy kan dah di-upgrade. Mesti dia dah boleh proses data lagi sikit. Betul tu. Bobo. Aku dah boleh proses data dengan lebih cepat. Data Boy, ada tak power sphere yang mempunyai kuasa untuk cepatkan penumbuhan pokok? Ada. Aku proses data. Ini. Bersedialah untuk tunggu seminggu. Aku mau mesin. Satu dah jadi. Nampaknya kena tunggu esok lah untuk dapatkan data tu. Dapatkan Boboiboy Galaxy Card Pack Quest terbaru. Adira tiba untuk menewaskan semua. Terima kasih. Siapa tu? Tikus. Oh, ternyata cuma tikus. Aku kira orang. Diterima. Yang kamu cari ialah power sfera yang bernama Passboy. Power sfera ini boleh mempercepatkan tumbuh besar pokok-pokok dan tanaman. Kat mana kita pun boleh cari power sfera ni? Oh, senang saja. Power sfera Passboy berada di planet Tandus, planet Kedrox. Planet Kedrox? Namanya kayak aku pernah dengar. Aku dah tak koordinatnya. Kejam tangan kamu. Bagus. Terima kasih, Tapoy. Sama. Mula balik dah ni. Terbaik. Baiklah. Esok pagi kita tak akan bertolak ke planet Kedrox dan cari Passboy. Boleh kalian pakai sepatu. Kalian besok aku masakkan bakal apa? Sepatu masak sama apa? Okey. Kami boleh terjun je. Betul. Baiklah. Tapi kalau jatuh nanti, ada sakit. Aku dah dapat sesuatu yang mahu sekarang. Turun apa-apa cepat. Baik, Cibun.
Semoga beruntung semuanya. Terima kasih, Lali. Aduh, kenapa kau tak ikut gengku? Maaf, Kopal. Sebenarnya aku takut. Takut? Takut apa? Orang tua Rimbara dulu cakap planet kuadrat sini berbahaya. Mereka kata banyak monster buas. Iya, dan katanya ada suku asli yang suka makan orang. Jangan berurut begitu aku. Teruskan menonton. Planet Tandus. Apa benda ini? Rasanya ini benda-benda pokok di sini. Cantik benda ini. Tengok, ada banyak lagi. Kita kena ambil sikit untuk buat kajian. Tengok pokok dah benda ini buat apa? Tengoklah kalau ada rasa. Orang kena kuat dekat kau. Datang balik!
dengan terbang dari sini, Ocoban! Hidup Kajin sampai penuh! Saya tidak cuba dengan ini! Hei! Kamu tidak cuba-cuba! Ini bukan cuban! Kenapa yang cuban ini? Jika Pani tidak sesuai dengan kau menjaga! Apa? Ada! Apa kamu ingat tutup-tutup ni? Boleh datang beraya ke? Tutup tingkap Ocoban! Nasib baiklah, sisa-sisa itu tak nampak kita. Kita tak sayur ke? Kebenaran, tak pun nak kasut sayur. Cakap kena takut. Adalah, kasut sayur sikit, masih kecil-kecil dulu. Ya, bagus. Tak ada. Nama pun tak ada dalam database. Aku tahu. Nama dia? Tunggu besar. Tunggu besar? Yalah, tengok tu. Rupa macam dinosaur, tapi tuan. Tuan cakap dinosaur, dinosaur. Faham? Merepek. Merepek apa? Genius lah. Genius? Genius apa kau selalu gagal dalam kesalahan? Ini genius. Hei, kita Kurang, kita kena jaga-jaga. Planet ini penuh dengan macam-macam spesies tumbuh besar. Tengok, nama dinosaur, sedap apa? Tak kisah nama dia apa. Kita ada misi lagi penting. Jauh lagi ke lokasi support tu. Lama sini. Utara dari sini. Di dalam satu lomba. Bak sini. B, tak payahlah kita sama misi. Kita kena balik cepat dulu. Tengok. Bila jerit tu sosok apa sekat. Alamak. Mereka kena macam masuk. Jadi lima, 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 lima,
Kenapa dia orang tiba-tiba jadi pokok bias sini? Aku rasa tumbuh semua ni hanya epilogi cahaya matahari. Bila malam, mereka berhibernasi. Oh, maknanya kita dah dapat. Tapi kita masih terikat lagi ni. Cepat lepaskan diri. Ini korang yang buat ini kakak. Ya, kakak korang. Ish, jangan buruk sangka. Boy, cuba kau cakap dengan dia orang. Hai, Jabba. Apa Jabba? Dan juga kat situ je. Tak dapat. Aku cuba hubungin diorang tapi tak berbalas. Tak apa. Cuba je lagi sampai dapat. Kita ke mana ni? Aku rasa kita rasa sampai ke buat pajak. Kenapa dia bawa tekak kat meja makan tu? Untuk apa lagi? Untuk makan kita lah! Jangan makan aku! Makan korang! Itu semua. Kenapa dia orang sedang Korang merikin ini. Buat apa aja? Ini bukan mata orang. Mereka ini macam kaya dah buah-buah saja. Apa kau buat dekat sini, Duduk? Aku tu datang sini untuk dua benda. Pertama, untuk rampas benih opat dari kau. Baik-baik. Maaf, ya. Security check. Tadam! Ini dia benih opat, Cibot. Terima kasih. Hei, itu bukan kaya! Dan yang kedua? Dan yang kedua! Untuk curi pawas merah pasifon, kata gunakannya dengan benih! Kata, buah okuan ini boleh keluarkan kuasa terpendangan! Kau tahu? Ya! Aku dah tahu rancangan kau! Untuk jatuh kuasa ini mendatangkan dia! Tapi aku nak makan kuasa sendiri! Untuk keluarkan kuasa serta pendaman aku! Kuasa serta pendaman apa? Jadi! Jangan kasar dengan ketua bajak kita! Ketua bajak! Ketua bajak! Ketua bajak! Ketua bajak? Hah? Apa maksud semua ini? Ini itulah yang korang tak tahu! Jadi, korang sampai ke planet untuk gagalkan rancangan korang! Kepala ini, kami terdengar dengan rakan pokok di sini! Itu besar! Hah? Maaf? Dinosaur campur tumbuhan? Jadilah dinosaur! Oh, sedap juga nama itu! Kan? Dia yang dah setuju dengan aku! Macam ada orang sebut nama aku je! Sebenarnya kena makan dengan tumbuhan? Bawa-bawa telah gagalkan kakak korang! Dan bawa ke kau mereka! Rupanya, mereka sangat gembira! Macam mana boleh macam, macam tu pula? Shhh, itu rahsia. Ayah, kita ada pas merah yang menunggu kita.
Jadi, kamu sudah menghina aku kan?
Feng. Feng. Pada tak tahu pada beli ukurannya. Menurutku aku pilih tim salah sih. Dai. Tim Sola atau tim Sogi? Sola sih. Sola sih. Sola aku. Kalau kalian apa? Komen ya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan. Bye. Dan komen ya. Subscribe.